Hai sahabat Zodiak ID. Ramalan zodiak besok, Rabu tanggal 9 Januari tahun 2019, Pisces awas pemborosan. Virgo jangan patah semangat. Ramalan besok zodiak Rabu, tanggal 9 Januari tahun 2019. Pisces awas pemborosan. Virgo jangan patah semangat. Simak selengkapnya di sini. Zodiak ID, apa rencanamu besok? Sebelum merencanakannya, sebaiknya cek dulu ramalan zodiak besok Rabu, tanggal 9 Januari tahun 2019 ini. Beberapa zodiak sedang dalam suasana yang membahagiakan besok, seperti Pisces yang selalu bahagia saat membelanjakan uangnya. Awas waspada terjadi pemborosan. Berbeda dengan Virgo yang lagi sensitif dan mudah patah semangat karena hal-hal kecil. Berikut ini ramalan zodiak besok Rabu, tanggal 9 Januari tahun 2019 yang telah dihimpun zodiak ID dari Dharma Sensei pada Selasa, tanggal 8 Januari tahun 2019. 1. Aries. Selalu gunakan akal sehatmu saat akan merencanakan masa depan. Lakukan seperti yang biasa kamu lakukan. Pertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, hal baik dan hal terburuknya. Meski kamu memiliki pendirian sendiri, tak ada salahnya untuk meminta saran dari orang terdekatmu. 2. Taurus. Sepertinya kamu mulai lelah dengan pekerjaanmu yang sekarang dan ingin segera mencari yang baru. Salah satu alasan kuat yang membuatmu ingin pindah adalah karena penghasilan yang kamu peroleh tak juga ada kenaikan. Kamu merasa tak mampu memenuhi keinginan belanjamu. Jika memutuskan untuk bertahan, sebaiknya carilah penghasilan tambahan dari hal yang kamu suka. Menjual makanan atau membuat kerajinan bisa kamu coba. Malam harinya jangan lupa untuk menyediakan waktu bersama keluarga. 3. Gemini. Besok akan menjadi hari yang luar biasa bagi Gemini. Padatnya kegiatan yang telah terjadwal membuatmu harus pandai mengatur waktu. Kesepakatan bersama mitra kerja baru, produk baru yang mulai dipasarkan mendapat sambutan baik di masyarakat. Waktunya untuk lebih memikirkan masa depanmu bersama dengan pasangan yang sudah cukup lama bersama. Selesaikan masalah di antara kalian yang belum terselesaikan. Hari ini menjadi hari baik untuk membahasnya. 4. Cancer. Hari ini kamu tak bisa menahan godaan untuk membelanjakan uangmu. Sebelum kalap dan barang yang kamu beli menjadi sia-sia sebaiknya buatlah daftar keinginan dan kebutuhanmu. Jangan sampai lapar mata dan membuat pasanganmu kaget dengan apa yang kamu belanjakan. Bisnismu sedang berjalan lancar, segera rencanakan untuk berinvestasi jangka panjang. Membeli rumah sepertinya akan masuk dalam daftarmu. Banyak yang berpikir jika saat sedang berkumpul bersama teman-teman akan ada banyak hal baik terjadi. Kamu mulai terpengaruh dan menganggap hal itu cerdas dan brilian. Yang terpenting adalah berpikir positif, karena pikiran yang positif akan membuatmu bahagia dan membawa ke hal-hal baik. Jika kamu berasa cukup berkumpul dengan teman-temanmu, jangan lupakan kekasihmu yang selalu setia menunggu. Hadiah-hadiah kecil bisa membuat pasanganmu senang dan membuat hubungan kalian makin harmonis. 6. Virgo. Besok akan ada hal yang membuatmu menetapkan batas baru untuk diri sendiri dan memecahkan hambatan yang ada hari ini. Sore hari setelah beraktivitas membuatmu mulai khawatir tentang kesehatan keuangan. Hati-hati, hal sepele akan merusak semangatmu. Habiskanlah malam harimu dengan kegiatan spiritual agar hati dan pikiranmu menjadi lebih tenang. 7. Libra, besok kamu akan membuat orang di sekitarmu terhibur dengan kecerdasan dan keramahanmu. Sifatmu yang suka menjadi pusat perhatian membuat hal itu mudah bagimu. Manfaat tidak berwujud dapat muncul dari kontak sosialmu di tempat kerja,
karena kamu akan menjadi pemecah masalah nomor satu. Hari ini bisa menjadi peluang baru bagimu untuk segera mendapatkan promosi. 8. Scorpio, kamu akan memahami pentingnya menciptakan kesenjangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Di bidang profesional, ketekunan dan komitmenmu untuk bekerja akan membawa pujian dan manfaat. Sedangkan sifat ramah dan mudah bergaul yang kamu miliki menjadi kemudahan di kehidupan pribadi dan sosialmu. Di malam hari, kamu akan menghasbikan dengan kekasih yang selalu membuatmu senang. Makan malam di tempat favorit bisa menjadi pilihan untuk kalian. 9. Sagittarius, perhatikan sikapmu hari ini. Akan ada hal yang membuatmu tak percaya diri. Kamu jadi ingin mendaftarkan diri di kursus pengembangan kepribadian untuk mengasah keterampilan. Meski kamu hal ini akan menjadi sulit karena sifatmu yang cenderung suka menyendiri, kamu harus ingat jika selalu ada harapan. 10. Capricornus, kamu beruntung bisa tahu kekurangan dan kelebihanmu. Sekarang tinggal bagaimana caramu menerapkan hal itu untuk membuat bisnismu berjalan lancar dan sesuai harapan. Meski tim yang kamu miliki terbilang cukup solid dan selalu konsisten, kamu harus tetap memeriksa pekerjaan mereka, terutama pada anak buahmu. Jika kinerja mereka sangat baik, kamu bisa mengharapkan produktivitas sesuai dari mereka. 11. Aquarius, kamu mungkin mendapatkan kesempatan untuk memenuhi beberapa janji untuk bertemu besok. Untuk kamu yang berprofesi di bidang hukum, akan menemukan hal-hal berjalan baik. Sifatmu yang selalu ingin unggul dalam berbagai hal membuatmu selalu bekerja secara maksimal. Tak ada salahnya untuk melunarkan hal baik ini kepada beberapa rekan kerjamu. Siap-siaplah untuk mendengar kabar baik sore hari ini. 12. Pisces, mengawasi pengeluaran menjadi prioritas hari ini. Ayo belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar kamu bisa menghindari pemborosan yang tidak perlu. Ingat-ingat betapa menyesalnya saat kamu membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Habiskanlah sore harimu dengan berolahraga ringan di rumah, karena cuaca sore hari sepertinya tidak mendukung untuk beraktivitas di luar. Sekian prediksi hari Rabu tanggal 9 Januari tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Thank you.
Yeah.